ini rumahnya udah mulai, ya Allah, udah mulai hancur ya teman-teman. Ma tidur di sini? Hah? Iya, sini. Hah? Di tanah aja mama. Di kamar juga, ini iya. Kamar anak. Oh ini ada kasih apa kami? Ruang tengah ya. Iya. Ini keramiknya warna-warni noh. Dari dulu ini mah. Dulu dapur. Tuh pakai kayu, pakai barak. Oh, ini kamar mandi. Ya Allah, iya sih. Ini kalau dapat sembako ya, 100 yang mana? Ini pemberi ini nih, itu ya udah yang ambil bolam sana. Yang ambil siapa bolamnya? Orang pacaran. Ada daun pisangnya. Orang gitu. Pacaran. Orang pacaran, kan? Digelapin. Teman bisa lihat nih, ini tempatnya udah mau ambruk ya. Oke ya teman-teman, jadi hari ini saya akan berkunjung ke salah satu rumah nenek-nenek yang sudah rentan ya, sudah tua ya. Jadi rumahnya ada di sebelah sana ya. Ini rumahnya ya teman-teman, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit sama pemilik rumah ini ya teman-teman. Ini pemilik rumah. Asal teman-teman tahu, di sini dulu katanya adalah tempat syutingnya film Laga Kolosal zaman dulu. Ya seperti Jaka Sembung, dan pemerannya itu kayak Beri Prima, Arpen Bangun, Lasmini, Aki-Aki, siapa lupa namanya saya. Kalagondang bahasa apa ya? Silahkan komen di bawah ya teman-teman. Nah ini rumahnya teman-teman ya. Ya Allah, rumahnya ini hampir-hampir mau rubuh ya teman-teman. Masya Allah. Teman-teman tuh. Nah ini ada ibu pemilik rumah ini ya teman-teman. Assalamualaikum Ma. Nama, dengan siapa Ma? Kalau tahu namanya siapa? Marodini. Nah Ma, asli orang sini apa gimana Ma? Orangnya orang Cirebon. Oh, orang Cirebon. Kesini orang tahun Indramayu. Orang Indramayu. Kecamatan Karangampel. Jadi emak lama. Emak pindah ke sini tahun berapa? Orang lupa lah, mama goblok. Udah lupa. Enggak, kalau anak emak tuh pinter-pinter. Emang anak ya? Udah berapa, Ma? Hah? Anak udah berapa? Yang apa? Anaknya? Mm-mm. Semuanya 12. Oh, anak udah 12. Enggak ada 5. Yang 7 tahun meninggal. Jadi mama nih udah jalan, udah bunting lagi gitu. Dulunya 5 tahun. Belum. Jadi enggak di KB. Dulu kan enggak ada, Dek. Oh iya, dulu enggak ada. Berarti dulu tahun berapa? Tahun 70 apa 80-an kira-kira? Ya, 80. 80-an. Iya, ingat. Berarti zaman dulu KB belum ada ya? Belum. Belum ada. Belum. Oh. Kata orang tua emaga, udah jangan makan obat apa-apa, nanti sampai itu berhenti sendiri, kata dia. Ini rumah emak sendiri apa gimana, Ma? Ini rumah anak. Jadi emak ikut ke anak sini. Nah, kalau pengen nih kan anak susah ya, biarin itu, Bang. Ya kalau ada kemarin tuh ada sembako ya, alhamdulillah, Dek. Alhamdulillah. Anak sayang semua, Dek. Tahu emak orang susah nih, dia tahu sama orang tua. Tahu. Alhamdulillah, kata emak, ya Allah. Makanya mama enggak mau sama orang ya, sama itu. Ya gitu, kasihan aja dah. Enggak, biar enggak punya apa-apa kan nih, emak nih. Iya, ada orang apa-apa enggak boleh. Kita ngatain apa-apa enggak boleh. Pokoknya biar mampu. Sama anak mah biarin. Berarti mah di sini tinggal sama cucu apa gimana? Ini sama anak. Sama anak. Cucu satu. Oh, sama anak sama cucu satu. Mm-mm. Anak kerja. Oh, anak kerja. Nah, 55 deh seharian narik-narik kawat. Oh. Ambil berdarah. Pasti. Ini rumah sendiri apa? Gimana tanahnya ya, tanah siapa? Tanah menumpang semua, punya Cina itu. Oh, berarti jadi mana? Dari dulu nunggu di sini. Dulu. Berarti ini di sini rumah ini. Jadi emak itu anaknya jadi jagain gitu, jagain. Jagain tanah ini. Pelit, cuman enggak kalau mati kelapa tuh. Kalau yang ono bapaknya tuh pelit, anaknya mending ngasih 2 biji kelapa. Kata dia, "Nih, pelit jasa. Nih, kebun ini enggak boleh. Rumah orang enggak boleh." Jadi mama dari dulu di sini nih, di sini mama masih perawan gak di sini. Belum punya suami gak. Belum. Suami kemana, Ma? Hah? Suami? Ninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Tahun berapa ninggalnya? Baru kan 100. Oh, baru 100. Berarti baru sekitar 4 bulanan, setengah tahunan ya? Iya, ya. Setengah tahunan ya. Mm-mm. Jadi ini untuk biaya hidup gimana, Ma? Dari Arab anak emak. Oh, ada yang dari Arab. Nih, ngaji 20 hari. Orang 20 biji ya.
kata mak gimana ya, mak nangis malam tuh ya, lah udahlah biarin aja masih ya, mak udah mak jangan sedih, jangan nangis, kata yang di Arab nih ya, yang tua, yang perempuan. Ada perempuan, yang di Arab perempuan. Nah anaknya tiga perempuan semua. Oh, berarti anak ikut di sono. Oh dia mak rumahnya gede dia, orang mama. Ya Allah deh. Tapi maksudnya nggak ada niatan buat pindah rumah gitu mak, bikin rumah? Di mana ya? Kayak punya itu aja. Jadi kendala ekonomi juga mak ya? Susah deh. Susah. Berarti yang di sebelah sana anak, numpang lagi. Itu anak siapa anak? Bukan. 1, 2, 3, 4. Oh ada 4 rumah. Sini. Oh itu juga numpang ya teman-teman? Numpang semua. Jadi ini tanah punya Cina? Punya Cina. Dari dulu. Oh. Dari mertua emak nih ya. Dia yang nyentengin gitu, jagain gitu. Jadi nurun-menurun deh sama anak emak nih. Gitu. Emang pelit deh. Pelit. Pelit jasa. Pelit. Terlalu kajian. Buat sedekah apa-apa gak beli emak kelapanya. Beli. Terus emak makan sehari-hari dari mana uangnya? Hah? Makan sehari-hari dari mana nih, uang? Jadi gini ya. Maaf ini Maya deh, maaf emang mama orang susah ya, maaf. Lagi kemarin deh jam 3 belum ngambil nasi ya. Ini ngasih itu deh. No, anu kan enggak ada ikan, enggak ada apa no deh. No ya, ikan nasi deh. Tapi mama sabar, enggak suka marah. Enggak mau mama, enggak mau. Udah nasib emak gini, gitu deh. Mama. Ada. Tapi emak tinggal di tanah ini enggak dipungut biaya kan? Apa enggak dimintain uang apa? Enggak. Berarti gratis di sini. Yang penting orang lain enggak boleh. Wah, hanya emak dong yang boleh. Iya, dari dulu dari mertua emak. Itu pun hanya buat rumah non permanen ya? Iya. Kalau tembok nggak boleh ya? Tapi kalau dibagusin kata dia kalau dia itu nggak boleh ya. Makanya tuh, ya ini lagi nggak punya duit nggak ngeladen nih. Udah dia ngomong gitu, nurutin dia aja. Dijasa, masya Allah. Masya Allah sabar mah ya? Ih, mama sabar bener deh. Mas, saya keliling sebentar mah ya? Ih, boleh. Boleh. Saya mau keliling sebentar boleh. Ya teman-teman. Boleh, ganteng. Bujangan. Teman-teman dikira saya dikira bujangan ya enggak ya ada. Ya Allah deh, bener mama enggak bohong. Ini sekitar bujangan, rumah SMA gitu. Ibu siapa namanya Bu tadi? Rodini. Ibu Rodini. Ini sekitaran rumah Ibu Rodini ya teman-teman. Oh. Ini area samping rumah Ibu Rodini dan ini belakangnya. Dan ini adalah numpang, teman-teman. Numpang. Coba kita ke sebelah sini. Ini ada bekas sumur atau apa ya? Ya, saya doakan sih semoga Ibu Rodini mendapatkan rezeki ya, entah dari mana aja itu ya. Dan ini rumahnya udah mulai, ya Allah, udah mulai hancur ya, teman-teman. Ya Allah. Ngebayangin ini bocor nggak ya? Ini tampilan dari depan seperti ini ya teman-teman. Aduh. Oh. Mak. Ya, ini tampilan dari depan ya teman-teman. Mak, sehat? Nah, iya, keramangan baik ya kak. Keramangan baik kamu. Ade itu. Oh, ade. Oh, anu kasabaraha? Anaknya dua doang. Oh, anaknya dua doang. Anak emak dua doang. Dia sama di emak. Berarti emak yang mana rumah yang itu? Enggak, ini mak. Rumah anaknya udah pindah ini. Oh, udah pindah. Di Sonono, udah dijual. Bocor enggak? Itu kemarin beli di 110 dibenerin. Habis air masuk semua. Tuh berarak di dalam tuh. Tuh kebocoran. Ini kan terpal ya? Iya, bocor masuk airnya. Itu baru kemarin dibenerin sama kembar. Rupanya gocap. Rembes sih. Masuk airnya kemari. Ya. Pernah enggak kalau lagi tidur? Di dalam kan beraraknya di bawah kemari no, bocor semua. Ma pernah enggak kalau lagi tidur terus tiba-tiba ada air jatuh ada ke muka gitu? Iya. Pernah tidur? Pernah. Makanya tuh pindah tuh situ tuh. Oh. Berarak tuh bawah kemari tuh enggak di sono enggak. Enggak di sono. Ma boleh lihat ke dalam, Ma? Barang Ma. Boleh. Nah, kita lihat kondisi dalam rumah Ibu boleh. Ya. Nah jadi seperti ini. Oh keramik ya. Keramik ayo masuk nggak apa-apa. Keramiknya warna-warni ya guys. Warna-warni keramik. Nah ini ada. Tuh berarak ada. Masuk sini. Oh ini TV-nya TV zaman baheula nya. Dulu. TV tapi ini udah berwarna. Ya masuk sini. Sini nih. Ini apa mak kamar? Mak tidur di sini. Hah? Iya. Sini. Hah? Di sana aja mama. Tuh dia mau ngambil berarakan tuh.
Masuk semua. Ini belalak apa maksudnya apa buat ini? Buat nyalain itu api. Oh. Jadi ini tidur di mana, Mak? Tidur di mana? Di situ aja adem. Oh, tidur di sini. Dia mah punya adem. Tapi emang enggak ngeluh kan? Enggak. Alhamdulillah ya. Enggak punya papa sama mama. Oh. Enggak suka ngeluh. Dari meja. Berarti anak tidur di sini juga anak? Hah? Anak tidur di sini. Iya, nih dia masih. Oh, ini kamar juga. Iya. Ini kamar anak. Oh, ini ada nasi kasur. Apa gak minta sama dia? Oh, ini ada kasur ya? Dia mah punya. Minta nasi kemarin gak tuh dibawain sama dia. Alhamdulillah. Jadi ini ruang tengah ya? Iya. Ini keramiknya warna-warni, no? Dari dulu ini, Mak. Oh, dapur, Mak. Oh, lagi dapur. Ada milik, Nek. Dek, lagi ada milik dulu. Oh, alhamdulillah. Dapurnya ada. Kosmos ya. Goyakan, ya. Ini dapur. Tuh, pakai kayu, pakai berarak. Oh. Awas jatuh. Ini kamar mandi. Ya Allah, iya sih. Oh, ini tempat mandi di sini ya? Iya. Ini kalau dapat sembako ya, 150. Ini pengemudi ini nih, itu ya Allah. Agak hancur ya. Ada yang ngambil bolam sang. Yang ngambil siapa bolamnya? Orang pacaran. Oh, ada daun pisangnya. Orang gitu. Pacaran. Orang pacaran, kan? Digelapin. Bisa lihat nih, ini tempatnya udah mau ambruk ya. Iya, dulu ya punya Maya 300. Ya kan beli paling gak berambu 3 biji. Belum ini, ya kan? Dari mana, Mak? Kelilingnya persawahan ya, teman-teman. Persawahan, kelilingnya ini. Iya. Pohon kelapa, berarti dekat ke ini ya, dekat ke laut ya? Iya, lu sih ganteng sama si bujangan. Dur, tanpa alas ini? Gak pakai ini? Tuh. Gak pakai tikar? Pakai ini apa ini namanya aja. Kasur zaman dulu. Iya. Kapuk, kapas ya kalau saya? Kapas tuh. Kapas. Yang empuk itu. Oh, iya, betul. Iya. Ya Allah. Oh, ada kipas satu ya. Air masuk ke situ. Tuh, ya goyang tuh. Bisa teman-teman lihat. Nah, ini bocor kayaknya ini. Gitu. Adek. Tambal kemarin sama Ehet tadi di kertas. Mau ambilin dah pakai ini nih onrok mak. Tapi ini kayaknya bocor deh, Mak. Bocor deh makanya. Bocor ya? dipindah kemari bocor maka dia doain deh ya. Amin. Doain ya Allah. Ya Allah. Jadi rumahnya dekat ke jalan ini ya, jalan iya. Umum ya. Oh, jadi buat emak ya mungkin saya doakan semoga doain ya rezeki ya. Doainnya ya doain semoga rezeki emak ya lancar ya. Ya doain dan nanti emak doain adek lagi baru punya anak satu dia enak jadi sarjana amin ya rabbal alamin nanti ada adeknya moga haji amin saya pun mau pengen keinginan semua orang kalau mau nggak haji mah ya dan kedepannya mungkin moga rezeki emak lancar mah ya moga deh doain deh emak anaknya banyak. Cuman sayang semua deh, alhamdulillah dimakan siang, tiga sekolah deh, pagi nggak sarapan deh, nggak nurut anak mama, nurut nah, 3 bulan nggak bayaran, dulu mau bayaran deh, dulu mah nurut anak mama. Alhamdulillah, ya, semoga rezeki ya, mak lancar ya kedepannya mak ya. Jadi cukup sampai di sini. Dia mah cukup. Video kali ini ya teman-teman di kampung. Saudara mah cukup udah Bebulak, Desa Marga Mulia, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Provinsi Banten. Buat teman-teman terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancungan samping kah? Mancungan samping. Nanti mancing bae meran simbolong anjing kan. Simbolong.